Assalamualaikum. Di video kali ini aku gak akan masak ya, tapi aku pengen banget share tentang salah satu aplikasi kesukaan aku. Kenapa aku pengen banget share tentang ini? Karena 90% subscriber aku kan orang yang suka masak, baking, atau berbagi resep. Nah, di aplikasi ini untuk orang yang suka berbagi resep, kalian akan sangat diapresiasi atas karya kalian. Siapa sih yang gak senang kalau hasil yang kalian kerjakan tuh diapresiasi? Bahkan di aplikasi ini banyak event menarik, hadiahnya juga gak main-main loh. Yang gak menang pun, yang gak beruntung pun, kalian bisa dapat hadiah menarik. Oh iya, yang belum subscribe, subscribe ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Ini bukan endorse ya atau iklan, ini honest review banget, karena sebagai timbal balik aja atas apresiasi yang mereka berikan. Yummy App adalah aplikasi untuk inspirasi resep masakan. Kalian juga bisa nulis resep di aplikasi ini, lalu upload, dan akan diperiksa terlebih dahulu di meja kurator Yummy. Setelah resep layak tayang atau publish, kalian bisa dapat 100 poin, setara dengan Rp10.000. Untuk yang pengen juga cari inspirasi tentang resep masakan, kalian juga bisa cari di sini karena banyak banget resep-resep menarik dari Sabang sampai Merauke, bahkan mancanegara, yang resepnya tuh menarik-menarik dan layak untuk dicoba. Ini salah satu tampilan dari resep-resep yang pernah aku publish di aplikasi ini. Udah 170-an dan setara dengan 1.700.000. Belum lagi kalau ada event-event menarik atau undian-undian kayak gitu, kalian bisa dapat uang tunai, alat masak, elektronik, atau voucher belanja. Nah, dan yang aku tunjukin ini adalah resep favorit, kayak cookmark gitu, jadi nge-save resep-resep yang kalian suka. Nah, ini random point, jadi pencairan poin ke rupiah. Jadi nanti langsung ditransfer gitu ke rekening kalian. Nah, ini jumlah poin-poin yang udah bisa direndam dari 2.500 setara dengan 250.000. Lalu kita back lagi ke tampilan awal, ke home. Nah, di sini kalian bisa cek event-event dan promosi yang sedang berlangsung minggu ini. Klik aja lalu lihat syarat ketentuannya. Lihat juga hadiah-hadiah menariknya. Dan ini event yang sedang berlangsung sampai tanggal 19, Yummy Korean Challenge. Jadi di challenge ini kalian disuruh recook resep dari aplikasi Yummy, langsung foto hasilnya, upload di Instagram. Ada syarat ketentuannya di bawah. Lalu ini juaranya 1-3 dapat uang tunai, juara favorit dapat stand mixer atau chopper, dan 50 submit atau uploader pertama dapat 3 bulan view premium. Ini aku udah dapet ya waktu challenge kemarin, beneran dapet. Ini salah satu hadiah yang kurang beruntung, dapat 3 bulan view premium. Nah, jadi ada WA grupnya juga, setiap peserta disebutnya chef dan adminnya disebut min chef. Seru kan, yang gak beruntung aja diapresiasi. Nah, ini adalah salah satu hadiah yang baru mendarat minggu kemarin. Setiap hadiah yang mereka kirim biasanya ada surat kayak gini, thank you so much, hi chef, terima kasih atas partisipasi dalam acara kami, semoga chef suka hadiahnya, sweet banget kan. Nah, ini hadiahnya, cookware grocery spatula set. Ini aku kemarin iseng cari e-commerce 150-200 ribuan gitu, soalnya bahannya bagus. Nah, kayak gini bentuknya, ada 4. Nah, ini kita buka dulu. Ini bahannya silikon ya. Nah, sebelah sininya tuh bahannya besi gitu, jadi biasanya sebelah sini yang suka rusak karena suka disimpan gitu di pen panas. Nah, ini atasnya buat nyimpennya, buat cantelannya. Nah, ini apa ya namanya, ini skimmer gitu buat ngeringin mie, buat ngambil mie. Ini ada buat sup. Bahannya bagus banget. Ini scraper.
Hadiah selanjutnya, ini aku ada Dutch oven dari eraser juga. Ini pas banget, aku kebetulan emang gak punya yang ukuran segini, ini cukup banget. Gak terlalu besar, gak terlalu kecil, ukuran 20 marble. Ini aku juga iseng cari di e-commerce, ini harganya sekitar 200 ribuan gitu. Alhamdulillah lumayan, dikasih gratis sama Yami. Ini bahannya marble gitu ya. Ini otomatis awet karena aku juga pakai yang motif kayak gini, awet juga. Oh iya, aku juga pernah dapet daging sangyu dari Yami seharga 200 ribu. Gak aku video karena udah lumayan lama. Nah, ini juga aku menang Yuk Kita Cari, jadi kuis dari admin Yami, kuis seru-seruan di WA grupnya. Ini udah aku gunting jadi gampang ngeluarinnya. Ini dapat granola. Ini aku tuh suka iseng kalau dapat hadiah cari harganya berapa di e-commerce. Dan ini hadiahnya harganya setara dengan 50.000. Lumayan kan? Kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar, atau biar lebih jelas boleh DM di Instagram aku. Alhamdulillah aku juga pernah salah satu jadi pemenang untuk event si buah hati, dan hadiahnya 500 Yami Point setara dengan 50.000. Alhamdulillah juga waktu bulan Agustus aku jadi salah satu pemenang untuk Best Recipe of the Month. Alhamdulillah ada hadiahnya juga, 500 point setara dengan 50.000. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.